Golok halilintar jilid 9. Di tengah kesunyian malam suara itu membangunkan bulu roma. Salak itu memekik tinggi, seolah-olah jeritan seseorang yang kena aniaya. Teringatlah ya akan tutur kata ayah ibunya, bahwa jeritan demikian adalah salak serigala kelaparan. Tetapi masakan hingga gunung Ong oh, Tiapsan ini ada kawanan serigala? Andai kata memang ada, mestinya hanya satu dua ekor saja, dan tidak merupakan rombongan besar. Dengan hati berdebaran, Sin Hou memasang telinganya semakin lama salah itu semakin dekat, kadang-kadang diselingi dengan jeritan kambing hutan yang kesakitan. Selagi hendak menengok keadaan Cies Yang Gie, tiba-tiba pintu ruang dalam terbuka dan nampak si gadis membawa lentera, wajahnya nampak ketakutan, katanya. Lutulah kawanan serigala. Tio Sin mengangguk ia mengawasi gadis itu dan berkata sambil menunjuk Cie Siang Gie, Cici, sebenarnya ia hendak minta pertolongan. Akan tetapi pada saat itu salak kawanan serigala terdengar makin dekat. Mendengar hiruk pikuk salak serigala, hati Tio Sin tergoncang. Tak dikehendaki sendiri, wajahnya menjadi pucat. Cie Siang biaya sedang dalam keadaan tak sadarkan diri, sedang sikap gadis itu masih meragukan, apakah dia kawan atau lawan? Tio Sin Ho belum dapat menentukan. Apa yang harus dilakukannya? Selagi dalam keadaan kebingungan, ia mendengar bunyi derap kaki kuda di antara salak anjing yang kacau balau, derap kaki kuda itu terdengar cepat luar biasa. Buru-buru Tio Sin Ho membungkuk dan menyeret Chieh yang dia ke bawah bangku panjang, ia sendiri lantas melompat ke dapur mencari golok. Tetapi karena gelap gulita, golok itu tidak mudah dicarinya. Bahkan untuk memperoleh sebilah pisau dapur pun tidak dapat. Apakah kau orang suruhan dari keluarga Tan Li yang pengterdengar suara gadis dusun itu membentak? Apa perlunya kau datang di tengah malam buta mendengar bentakan gadis itu yang sangat tangker? Hati Tio Sinho menjadi lega sekarang, sedikitnya ia mengetahui bahwa penunggang kuda itu bukan kawan si gadis. Dengan cepat ia menerobos keluar dan masuk ke dalam pekarangan belakang, setelah mencari batu-batu kecil, ia segera melompat ke atas pohon dan memanjatnya tinggi-tinggi. Seperti kemarin malam, Malam itu bulan muncul di langit, hanya kali ini sinarnya nampak guram. Di bawah sinar bulan remang-remang itu, ia mengamat-amati penunggang kuda yang tiba-tiba berada di depan pintu. Dia seorang laki-laki, pakaiannya abu-abu, mungkin warna abu-abu itu disebabkan oleh sinar bulan yang remang-remang. Ia diikuti belasan serigala yang selalu menyalak dan mencerit menyeramkan. Terang sekali binatang-binatang itu sedang kelaparan. Sepintas lalu, orang itu seperti lagi di umer binatang. Buas itu, tetapi setelah diamat amati, ternyata si penunggang kuda menyeret seekor kambing putih yang diikatkan pada tunggangannya. Karena terseret kuda yang berlari-lari sangat cepat, kambing putih itu mengembik kemilih kesakitan. Menyaksikan kejadian itu, Tio Sin ho heran bukan main. Apakah dia seorang pemburu yang lagi memberi umpan pada belasan serigala yang memburu di belakangnya? Mendadak ia memutar kudanya dan mengaburkan memasuki kebun bunga, dengan diubar kawanan serigala, ia melarikan kudanya dari timur ke barat dan dari barat ke timur, dalam sekejap mati saja seluruh tanaman bunga itu rusak terinjak-injak. Orang itu benar-benar pandai menunggang kuda, sekian kali ia membawa kudanya lari berputaran, Tetap saja, kawanan serigala itu tidak dapat menerkam kambing putih yang terseret di belakangnya. "Aka hati Yosin Ho tersadar. Nampaknya orang itu sengaja hendak merusak kebun bunga ini. "Kalau begitu, tak dapat aku berpeluk tangan saja," segera ia mempersiapkan batu-batu yang digenggamnya. Akan tetapi, sebelum ia dapat berbuat sesuatu, terdengar suara erangan. "Aduh!" berbareng dengan suara mengadu itu. Si penunggang kuda mengaburkan kudanya ke arah utara dan kambing yang tadi diseretnya itu ditinggalkan di tengah-tengah kebun. Keruan saja kambing putih itu lantas menjadi mangsa belasan serigala yang kelaparan, dengan menggeram, menyalak dan menggerung, belasan serigala lapar itu menerkam dan merobek-robek perut kambing putih itu. Jahat benar orang itu pikir Tio Sin Ho sambil menimpukan dua butir batu oleh timpukan itu dua ekor anjing serigala roboh terguling. Sekali lagi Tio Sin Ho menyambitkan dua butir batunya, kali ini batu yang disambitkan agak kecil. Yang satu mengenai perut seekor serigala dan yang lain menghajar kaki depan serigala yang sedang merobek-robek perut kambing putih. Meskipun tak sampai mati, kedua serigala itu lantas memekik-mekik kesakitan kawanan binatang buas itu agaknya mengerti bahwa musuh mereka berada di atas pohon. Mereka mendongak dan menggeram sambil memperlihatkan tarinya. Pandang matanya berapi-api seperti bara yang menyala dan menyaksikan keganasan binatang buas itu, tak terasa Tio Xin Ho jadi bergidik. Tanpa memegang senjata, ia merasa tak engkulan melawan kawanan serigala ganas itu apalagi sesungguhnya tenaga yang diperoleh hanya untuk sementara saja. Sekali lagi ia mengayunkan tangannya untuk menimpuk serigala jantan yang paling besar. Bagaikan kilat batunya menyambar tenggorokan serigala jantan itu. Terkena sambitannya, binatang itu terguling-guling dengan mengiyang-iyang kemudian kabur sekencang-kencangnya. Sedang serigala lain yang perutnya sudah kenyang, lantas turut kabur lantas yang ketiga menyusul, kemudian yang berikutnya dan begitu seterusnya. Dalam sekejap mata saja, mereka semua lenyap dari penglihatan. Akan tetapi kebun bunga itu sudah gugur hancur. Tio Sin Ho segera turun dari pohonnya. Ia mendongkol, dengki dan mengutuk. Katanya berulang kali. Sayang, sayang sungguh sayang betapa tidak jerih payah gadis dusun itu, Hilang musnah dalam beberapa saat saja. Pastilah gadis itu gusar, bukan kepalang, menyaksikan kebun bunganya hancur terinjak-injak. Kawanan serigala, syukurlah kalau hanya bergusar saja. Kalau sampai turun semangat, pastilah ia tidak sudi lagi menanam bunga-bunga yang sangat berhasiat itu. Tetapi di luar dugaan, gadis itu sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang kerusakan kebunnya malahan ia tertawa sambil berkata, adik, terima kasih atas bantuanmu tadi, aku sungguh sangat malu, jawab Tio Sinho, aku sangat menyesal. Beradanya aku di sini ternyata tiada gunanya, saya umpama aku ini seorang perkasa, sejak tadi tentu telah kurobohkan penunggang kuda yang biadap itu. Jika diadapat kurobohkan, tanaman bunga ini tentu dapat diselamatkan, gadis itu tersenyum manis. Berkata dengan suara tenang, andai kata tidak dirusak oleh kawanan anjing liar itu, beberapa hari lagi bunga-bunga itu pun akan layu sendiri. Mendengar kata-kata gadis itu, Tio Sin heran berbareng bercekat hatinya, gadis dusun yang sederhana ini seolah-olah mengerti segalanya. Keahliannya terdengar melebihi gadis-gadis yang hidup di kota. Karena itu, ia jadi tertarik hatinya, dengan membungkuk hormat Tio Sin Ho minta keterangan. Cici, budimu sangat besar terhadapku. Bolehkah aku mengetahui namamu? Wajah gadis itu lantas berubah menjadi angker. Jawabnya, orang memanggilku si jelek. Tetapi di hadapan orang lain, janganlah kau sekali-kali memanggil si jelek kepadaku karena dia berbicara seperti kepada anggota keluarganya sendiri. Hati Tio Sin Ho menjadi girang dan bersyukur. Bukan main, ia maju selangkah lagi. Bertanya, kalau aku tidak boleh memanggil Cici si jelek, lantas aku harus memanggil bagaimana? Tak sudikah Cici memperkenalkan namamu sebenarnya? Kau sangat baik, adik, ujar gadis itu dengan tersenyum manis. Maka baiklah, karena sudah terlanjur biarlah aku memperkenalkan namaku kepadamu, nama lengkapku Li Hang Kiao. Kalau begitu, aku akan memanggil Cici sebagai Cici Hang saja. Kata Tio Sinho dengan tertawa Ni Hang Kiao tertawa pula, menyahut, kau sungguh ramah Dan oleh kata-kata itu, entah apa sebabnya jantung Tio Sinho berdebar. Ni Hang Kiao bukan seorang gadis cantik, juga bukan gadis kota yang mengerti tentang kemajuan zaman Namun demikian, lagu kata-kata dan suara tertawanya sangat manis dan meresapkan hati Kedua modal ini merupakan daya tarik luar biasa baginya. Selagi Tio Sin Ho hendak membicarakan keadaan Cie Siang Gie, Li Hang Hang sudah mendahului. Katanya dengan acuh tak acuh, sebenarnya, siapakah kalian berdua ini aku sendiri bernama Tio Sin Ho, dan teman seperjalananku itu bernama Cie Siang Gie, jawab Tio Sin Ho dengan cepat. Oh, begitu? Keadaan Cie Siang Gie sama sekali tidak berbahaya sekarang aku ingin menemui beberapa orang, apakah kau mau ikut sekali lagi Tio Sin Ho heran siapakah yang hendak dijumpainya pada larut malam begini? Meskipun ia ingin memperoleh keterangan, namun tak berani ia membuka mulut. Satu hal ia merasa pasti, bahwa tindakan Li Hang Kiao tentu mempunyai maksud yang penting sekali. Maka tanpa berpikir panjang lagi ia menyahut, baik, aku ikut tetapi sebelum berangkat, kau harus berjanji tiga hal. Yang pertama, kau tidak boleh berbicara kepada lain orang, setuju sahut Tio Sin Ho cepat, aku akan berlagak bisu, itu pun tak usah, ujar Li Hang Kiao dengan tertawa lebar. Apakah kau akan berlagak bisu pula terhadapku? Kau boleh berbicara secara wajar kepadaku, hanya terhadap orang lain kau kularang membuka mulut. Dan yang kedua, kau tak boleh bertempur serta tak boleh melepaskan senjata macam apapun juga, juga kau tidak boleh memukul orang pokoknya, semuanya tak boleh. Ketiga, kau tak boleh berpisah lebih dari tiga langkah dari sampingku. Tio Sin Ho merasa mendapat kepercayaan. Dengan sangat girang ia mengiyakan, ia yakin bahwa gadis itu akan membawanya kepada Shen Shou terus saja ia bertanya, "Apakah kita berangkat sekarang juga sebentar? Kita harus membawa barang sedikit," ujar Li Hang Kiao. Dan gadis itu lantas masuk ke dalam, kira-kira setengah jam kemudian, ia keluar dengan membawa dua keranjang bambu yang tertutup rapat sehingga tak dapat diketahui apa isinya. "Biarlah aku yang memikulnya." Kata Tio Sinho menyambut. Gadis itu tersenyum tetapi tidak menolak kehendak Sinho, Ia meletakkan kedua keranjang beserta pikulan yang ke atas tanah. Tio Sinho sebenarnya masih termasuk anak-anak, meskipun bertahun-tahun ikut ayah bundanya hidup merantau dari satu tempat ke tempat yang lainnya, akan tetapi selama itu belum pernah ia memikul sesuatu. Hanya terdorong oleh rasa sopan santun belaka, ia menawarkan diri. Padahal tenaganya belum pulih seluruhnya, ia tahu bahwa keadaan dirinya yang kini bisa menggerakkan tangan dan kaki semata-mata suatu keajaiban belaka. Bukankah Saikong Tiang Lo yang terkenal maha sakti menyatakan putus asa tentang keadaannya? Begitulah ia mencoba mengangkat kedua keranjang bambu tersebut. Ia jadi sempoyongan tak mencoba memikulnya karena berat sebelah, yang sebelah seberat 70 kilo sedang yang lainnya ringan sekali ia heran, akan tetapi tidak berkata sepatah kata pun. Melihat Tio Sin Hou sempoyongan, Ni Hao Kiao lantas meraihnya, katanya dengan tersenyum mengerti, biarlah aku yang memikulnya, kesehatanmu belum pulih seperti sedia kala, bukan menghadapi kenyataan demikian, meskipun Tio Sin Hou ingin menyenangkan hati gadis itu, Tak berani ia menolak ia menyerahkan keranjang dan pikulan itu kembali kepada pemiliknya. Li Hang Kiao mengunci pintu dari luar, Tio Sin Hong masih sempat menengok ke arah Cie Siang yang terus menggeros, sedang mulutnya masih menebarkan ruah parak, kemudian ia berjalan mengikuti Li Hang Kiao. Hang Cici, kata Tio Sin Hong setelah mendampingi Li Hang Kiao, bolehkah aku menanyakan sesuatu hal kepadamu tanpa menoleh? Gadis itu menjawab, boleh saja, asal aku dapat menjawabnya Jikalau Cici tak dapat menjawab, di dalam dunia ini tiada seorang pun yang dapat memberikan jawaban Kata Tio Sin Hou lagi, kau sendiri tahu bahwa Cieto aku tidak minum air setetes pun Dan juga tidak makan sebutir nasi pun Tetapi mengapa ia sampai mabuk begitu rupa lihang Kiao tertawa geli Jawabnya, dia mabuk Justru karena tak makan dan tak minum jawaban ini sangat di luar dugaan Tio Sin Ho, sehingga bocah itu jadi sangat heran, katanya tak mengerti, akah inilah benar-benar suatu kejadian yang sama sekali tak ku mengerti. Cietol aku seorang pejuang yang banyak pengalamannya, ia berkepandaian tinggi pula. Bertahun-tahun lamanya ia berada di dalam laskar perjuangan yang dipimpin oleh An Anciang, di dalam segala hal ia cukup berwaspada dan berhati-hati sebaliknya aku, anak kemarin sore yang belum pandai beringus, kepandaianku sangat dangkal. Apa sebab Cie Tol aku yang selalu berwaspada dan bersikap hati-hati? Justru ia, Tio Sin Ho tak meneruskan perkataannya. bicaralah terus terang kata Li Hang Kiao, kau tentu ingin mengatakan bahwa ia roboh di tanganku meskipun telah bersikap waspada dan hati-hati, bukan? Apakah kau mengira bahwa yang berhati hati selalu selamat, justru orang seperti dirimulah yang jarang sekali mendapat celaka?" Kenapa begitu tanya Tio Sinho, semakin heran. "Karena kau penurut. Disuruh memikul kotoran binatang, kau tak menolak. Disuruh makan, kau makan dengan lahap. Selesai makan, kau bersihkan pula. Kau isi jambangan kosong meskipun tidak ada yang memerintah." Kau ingin bantu pula memikul keranjang, meskipun tenagamu tidak mengizinkan, jawab Li Hang Kiao dengan tertawa lebar Terhadap bocah yang begitu penurut, masakan ada orang yang tega menurunkan tangan jahat kepadamu oh. Kalau begitu, manusia hidup di dunia ini sebaiknya menjadi seorang penurut, ujar Tio Sin Ho sambil tertawa Tetapi, bagaimana Kero Kiji mencelakakan dia? Benar-benar luar biasa sampai sekarang aku belum bisa menduga. Gadis itu tidak segera menjawab. Sejenak kemudian barulah ia berkata, Baiklah, biarlah rahasia ini kukatakan kepadamu. Apakah kau melihat kembang putih kecil yang berada di ruang tengah? Tio Sin Ho mengernyitkan dahinya. Ia mengingat-ingat kembali keadaan ruang tengah di rumah Li Hao Kiao, Memang, di samping meja makan, terdapat sebuah meja kecil dan di atas meja kecil itulah terdapat jambangan kembang dengan sekuntum kembang putih. Karena kembang itu tidak menyolok mata, ia menganggap hanya sebagai perhiasan belaka. Orang menamakan kembang itu kembang layar mega, kata Li Hang Kiao. Kembang itu dapat membuat mabuk orang, karena baunya yang sangat harum. Barang siapa mengisap harum baunya, Pasti akan roboh dengan tanda-tanda seperti orang mabuk minuman keras. Aku telah mencampurkan obat pembunahnya di dalam air teh dan nasi putih yang aku hidangkan untuk kalian. Mendengar keterangan Li Hang Qiao, Tio Sin Hou menjadi kagum berbareng takut. Biasanya, seseorang yang hendak meracuni seseorang lainnya akan menaruh racunnya di dalam minuman atau mengaduknya dalam makanan yang disajikan. Akan tetapi, kere gadis itu di luar dugaan siapapun juga, sehingga Cie siang Gie yang senantiasa bersikap waspada masih kena dirobohkan oleh gadis dusun itu. Tetapi kau tak usah cemas, adik. Begitu pulang, aku akan memberi obat pemunahnya. Ujar Li Hangqiao dengan suara menghibur. Mendengar ujar Li Hangqiao, tiba-tiba timbulah suatu pikiran di dalam hati Tio Sin Kalau begitu kecuali pandai menggunakan racun, ia pandai pula mengobati orang yang keracunan. Apakah kesembuhanku dengan mendadak ini oleh pertolongannya pula jika benar demikian, maka tak usah lagi aku bersusah payah menemui Sin Chun, memperoleh pikiran demikian, lantas saja ia bertanya mencoba. Hang Cici, dapatkah kau menyembuhkan orang yang kena racun dingin Hian Beng Sin HMM, dengus gadis itu? Hal itu rasanya sulit kukatakan, mendengar jawaban Li Hang Kiao, maka Tio Sin Hou tak berani mendesak lagi jelas sangat besar kepercayaannya, bahwa kesembuhannya ini hanya untuk sementara saja, sambil berjalan mengikuti, ia kini memperhatikan hal-hal yang luar biasa baginya, tubuh Li Hang Kiao kurus kering, meskipun demikian dengan langkah kaki yang ringan sekali ia berjalan sambil memikul keranjangnya. Sedangkan gerakan-gerakan tubuhnya bukan berdasarkan ilmu sakti. Dengan sekejap mata saja, mereka berdua telah melampaui tujuh kilometer lebih. Arah perjalanan mereka mengarah ke timur dan bukan ke jurusan lembah Hou Tiap Kok. Mendadak saja, suatu ingatan menusuk ke dalam benak Tio Sin Hou, lantas saja ia menanya, Hang Cici, bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan lagi? Otang tadi tak aku dan Cieto aku hendak ke wakiyap kok Kau berkata bahwa lebih baik kami berdua mengarah ke timur laut Ternyata kau menyesatkan perjalanan kami, sehingga kami harus berjalan memutar Artinya kami terpaksa melampaui jarak perjalanan 20 km lebih jauh Kenapa kau berbuat begitu? Aku masih belum mengerti maksudmu Mendengar pertanyaan Tio Sin Hou itu, Nihang Kiao tertawa geli, jawabnya, Sudahlah janganlah kau bertanya melit-melit, kau ingin berkata bahwa rumah Ong Sin Se terletak di barat daya, sedang kita berdua kini mengarah ke timur. Bukankah perjalanan ini yang membuatmu bertanya demikian keadaan hati Tio Sin Hou kena tebak gadis itu, dan mukanya lantas saja bersemu merah untunglah pada saat itu malam hari? sehingga perubahan air muka itu tak nampak si gadis, sahutnya dengan suara perlahan. Benar. Kau menebak tepat sekali, jalan yang kita lalui ini, bukan mengarah ke tempatnya Ou Karena kita pun tidak bermaksud menemui Ou Sinshe, kata Li Hang Kiao. Tio Sin -Hong terkejut, karena jawaban gadis itu di luar dugaan. Tak terasa ia berseru tertahan, Akh, apakah kau tahu apa sebab siang tadi aku minta kepadamu untuk menyiram tanaman bungaku? Tiba-tiba Li Hang Kiao berkata, sesungguhnya aku lagi menguji kepadamu. Pertama, ingin aku mengetahui nilai hati kalian berdua. Kedua, aku sengaja memperlambat perjalanan kalian dan sengaja pula aku menyesatkan kalian. Dengan mengarah ke timur laut, jarak perjalanan kalian menjadi bertambah. Dengan sengaja aku hendak memperlambat perjalanan kalian agar kalian tiba di Ong Tiap Kok pada waktu malam hari. Kenapa begitu Tio Sin -Hou minta keterangan? Karena pohon-pohon merah itulah. Pohon-pohon merah itu yang memagari rumahnya Ong Sings kurang daya racunnya pada waktu malam hari. Dengan demikian, bunga biru yang kuberikan kepada kalian masih sanggup melawan, mendengar keterangan Li Hang Kiao? bukan main kagumnya Tio Sin Ho. Sekarang ia merasa takluk berbareng terima kasih kepada gadis dusun itu. Ternyata Li Hang Kiao bermaksud menolong dirinya dengan sesungguh hati. Kini hatinya yakin sepenuhnya, maka tanpa berkata lagi ia mengikuti terus perjalanan Li Hang Kiao dengan hati mantap. Setelah berjalan lebih lama lagi, mereka masuk ke dalam hutan yang lebat. Tiba-tiba Li Hang Kiao berkata, Nah, sekarang kita sudah sampai. Tetapi ternyata mereka belum datang. Biarlah kita menunggu di sini. Maukah kau menolong meletakkan keranjang ini di bawah pohon itu sambil berkata demikian? Ia menuding sebuah pohon besar. Tio Sin lantas saja mengerjakan apa yang dipinta gadis itu. Setelah Tio Sinho meletakkan keranjang di bawah pohon, Li Hang Yang menghampiri semak belukar yang berumput tinggi, Terpisah kira-kira 15 langkah jauhnya, kemudian berkata sambil memasuki belukar itu, "Tolong, bawakan keranjang yang satu kemari tanpa berkata sepatah kata pun." Tio Sinho membawa keranjang lainnya ke dalam belukar, menyusuli Hang Kiao. Ia mendongak menatap udara dan mengamat-amati bulan yang kini sudah doyong ke barat. Teranglah sudah bahwa hari telah larut malam, keadaan hutan itu sunyi senyap. Yang terdengar hanyalah suara marga satwa dengan bunyi burung hantu sebagai selingan. Kemudian Li Hang Kiao memberi sebutir obat pulung sebesar telur burung, sambil berbisik, "Kulum ini, tapi jangan kau telan tanpa ragu-ragu." Tio Sin Hou memasukkan obat itu ke dalam mulutnya, rasanya sangat pahit. Dengan menahan napas mereka menunggu, hanya entah apa yang sedang ditunggu. Tio Sin Ho sama sekali tidak mengetahui dan tidak dapat menduga-duga. Alangkah ajaib pengalamannya, selama berada di pinggang gunung Ong Tiapsan hanya dalam waktu satu hari satu malam saja, ia memperoleh pengalaman-pengalaman luar biasa. Dalam kesunyian itu, teringatlah ia kepada Tio Sin Lan yang mengikuti kakek gurunya, tanpa terasa ia menghela napas. Katanya di dalam hati, Aku mendaki Gunung Ong Tiap San, karena mengikuti Cie To aku. Dan sementara itu ia ikut Tai Suhu kembali ke Butongsan. San, Akaha pada saat ini entah apa kira-kira yang sedang dilakukan. Memperoleh pikiran demikian, tanpa disadari ia memasukkan tangannya, ke dalam saku meraba-raba sapu tangan yang bersulamkan bunga melati sebagai pemberian dari Chiu Xinlan. Kurang lebih setengah jam kemudian, Tiba-tiba Li Hang Kiao menarik ujung baju Tio Sin Ho, ia menuding ke arah barat laut, serentak Tio Sin Ho berpaling ke arah itu, dan di kejauhan ia melihat sinar lentera. Aneh warna sinar lentera itu, biasanya sinar lentera berwarna kuning kemerah-merahan, tetapi kali ini tidak sinarnya hijau. Lentera itu bergerak cepat sekali, dalam sekejap saja telah berada belasan langkah di depannya, oleh pantulan cahaya rembulan dan sinar lemtera itu, Tio Sinho dapat melihat dengan jelas bahwa pembawanya seorang wanita bongkok, jalannya terpincang-pincang dan diikuti seorang laki-laki di belakangnya. Dan melihat mereka, hati Tio Sinho memukul keras. Teringatlah dia, oh tiap kok terletak di barat daya, dan mereka berdua datang dari barat daya pula, maka kuat dugaannya. Mereka ini adalah suami istri Ouw Gil Chun. Oleh dugaan itu, Tio Sin Ho berpaling kepada Li Hang Tiao untuk memperoleh keyakinan. Akan tetapi di malam hari, tak dapat ia melihat kesan wajah Li Hang Qiao dengan jelas. Apa yang dilihat hanyalah sepasang mata Li Hang Qiao tiba-tiba nampak berkilat-kilat. Dengan penuh perhatian ia mengawasi kedatangan kedua orang itu. Terasa sekali hatinya menjadi tegang. Menyaksikan hal itu, timbulah rasa ksatria di hati Tio Sin Ho, Meskipun hanya memiliki kepandaian yang dangkal, namun hatinya berkata, jika Ong Sin sampai mengganggu Hang Cici, -Chi, meskipun harus mati, aku akan menolong sedapat dapatnya kedua orang itu berjalan semakin dekat. Sekarang jelaslah, walaupun wanita itu bercacat, namun parasnya cantik. tetapi laki-laki yang berada di belakangnya berroman buruk dan. Agaknya bersifat ganas Usia mereka sebaya kira-kira 40 tahun Oleh pengalaman hidupnya belum pernah Tio Sinho berdebar hatinya menghadapi segala hal yang mengancam dirinya Akan tetapi menghadapi mereka berdua, entah apa sebabnya tiba-tiba hatinya menjadi ciut Jantungnya berdebaran dan hatinya ikut terasa berguncang. Nalurinya berkata bahwa dia lagi menghadapi sepasang suami istri yang aneh dan gerak gerik mereka sukar diduga-duga. Kurang lebih delapan langkah di depan persembunyian Li Hao Qiao, tiba-tiba mereka berdua membelok ke kiri dan berjalan lagi belasan langkah jauhnya. Kemudian berulah mereka menghentikan langkah kakinya. Laki-laki yang berada di belakang wanita bongkok itu, Lantas berseru dengan suara nyaring, "Buto aku. Menurut suratmu, kami suami istri pada malam ini harus datang ke sini untuk berjumpa denganmu." Hayolah keluar seruan itu tak memperoleh jawaban, karena itu beberapa saat kemudian wanita bongkok itu berseru nyaring pula, "Buto aku. Jika kau tak sudi keluar, terpaksa kami berlaku kurang ajar terhadapmu juga kali ini tak mendapat jawaban. Mendengar seruan yang tak berferjawab itu, hati Tio Sin Ho menjadi geli sendirinya, katanya di dalam hati, nah, rasakan sekarang inilah yang dinamakan balas-membalas. Tadi kau tidak melayani aku, sekarang kau tak digubris oleh orang yang kau panggil mereka berdua menunggu kira-kira seperempat -kira jam lagi wanita bongkok itu meraba sakunya, kemudian mengeluarkan seikat rumput yang segera dinyalakan dengan api lentera. Dalam sekejap mata saja, sekeliling tempat itu penuh dengan asap putih yang menebarkan bau wangi. Teringat akan kata-kata, terpaksalah kami berkurang ajar, maka Tio Sin Ho segera menyadari bahwa asap itu. Tentulah asap beracun ia pun mengerti pula, apabila tidak memperoleh obat pemunah racun dari Li Hang Kiao, tentulah ia kena akibatnya. Ia mengerling kepada Li Hang Piao yang kebetulan sedang mengerling pula kepadanya. Sin Hou sangat berterima kasih kepadanya. Ia bersenyum dan memangguk beberapa kali sebaliknya pandang mata gadis itu berkesan mengandung rasa cemas. Semakin lama asap itu semakin tebal. Sekonyong-konyong terdengarlah seseorang bersin dari arah bawah pohon besar, atau tepatnya dari dalam keranjang. Mendengar suara bersin itu, Hati Tio Sin Ho terkesiap, barulah ia tahu bahwa isi keranjang tersebut adalah orang hidup. Bahwasanya ia tidak mengerti soal racun adalah wajar, akan tetapi ia tetap tak mengerti bahwa di dalam keranjang itu tersekap seseorang benar-benar mengherankan dirinya sendiri sekian lamanya ia berjalan mengikuti gadis itu, mengapa ia tak mendengar pernapasannya sama sekali. Sementara itu, orang yang berada di dalam keranjang bersin beberapa kali lagi, kemudian tutup keranjang itu terbuka dan keluarlah orang itu. Ternyata, dia seorang laki-laki mengenakan jubah panjang serta berikat kepala umurnya kurang lebih 50 tahun, dan dialah orang tua yang terlihat oleh Chia Yang Gye berdua. Yosin Ho sedang memacul di tengah tegalan, begitu kakinya menginjak bumi dengan pandang melotot. Ia menatap suami istri itu, bentaknya mengguruh, bagus. Kiranya kau, Kim Sanbo dan Kim Popo, telah lama kita tak bertemu, kiranya tanganmu makin lama makin kejam. Tanda seru suami istri itu mengawasi si orang tua yang berpakaian tak rapih dan berikat kepala miring. Buto aku, kau menuduh kami sangat kejam, kata Kim Sanbo dengan suara dingin. Siapa tahu? Kau justru bersembunyi di dalam keranjang, buto aku, baru saja ia berkata demikian. Laki-laki yang disebut bu. To aku mengendus-endus udara beberapa kali. Kemudian dengan wajah berubah buru-buru ia mengeluarkan sebutir obat ramuan yang lalu dikulumnya. Kim Popo, wanita bongkok itu, lalu memadamkan rumput beracunnya, yang lantas dimasukkan ke dalam sakunya kembali. Katanya, sayang tak. Tak keburu lagi, sudah terlambat. Wajah butuh aku atau yang sebenarnya bernama Bu lantas nampak pucat bagaikan mayat. Tiba-tiba ia lalu duduk di tanah dan beberapa saat berselang, barulah ia berkata, Baiklah, aku kalah. Mulai sekarang tak lagi aku membuntuti kalian berdua, Kim Sanbo. Laki-laki yang beroman sangat jelek itu segera mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna merah Ia mengangsurkan botol kecil itu seraya katanya Lengilah obat pembunah racun rumput Shin Su Chai Anakku telah kau celakakan dengan racunmu Maka dari itu kalau kau menghendaki bebas dari akibat racunku Berilah obat pembunah racunmu pula Tegasnya, marilah kita saling menukar obat pembunah fitnah bentak berhuteng kun Kau maksudkan aku meracuni anakmu, Kim. Kim Yuk, sudah lima enam belas tahun aku tak bertemu dengan dia. Jangan memfitnah sebarangan wanita bongkok itu. Terbatuk-batuk, berkata dengan suara besar, jadi kau meminta kami menemui hanya untuk mendengarkan ocehanmu itu saja. Setelah berkata demikian, ia berpaling kepada suaminya, berkata lagi, Sanbo. Hayolah kita pulang saja berbareng dengan perkataannya ia memutar badan dan segera hendak berlalu. Dari tempat itu. Akan tetapi Kim San Bo tidak bergerak dari tempatnya, ia masih nampak bersangi sangsi. Katanya tak jelas, tetapi. Chin Niu. Chin Niu bagaimana wanita bongkok itu menghentikan langkahnya, menengok sambil menyahut, Buto aku sangat membenci kita berdua. Dia agaknya lebih suka mati daripada mengampuni Chineo. Apakah kau belum sadar juga akan hal itu? Masih juga Kim Sunbo belum bergerak dari tempatnya. Ia menatap Bu Tengkun beberapa saat lamanya, kemudian berkata setengah membujuk, Buto aku." 20 tahun lamanya kita saling mendendam. Apakah sekarang belum tiba waktunya untuk melenyapkan permusuhan ini? Aku ingin mengajukan sebuah usul kepadamu. Marilah kita saling menukar obat pemunah dan menyudahi permusuhan ini," kata-katanya itu diucapkan dengan penuh perasaan, sehingga rasa hati Bu Tengkun terpengaruh juga, katanya dengan suara sabar, "Kim Sute, sebenarnya Chin kena racun apakah mendengar ucapannya?" Kim Popo jadi tertawa dingin sahutnya mendongkol. Butuh aku sampai pada saat ini kau masih berpura-pura saja. Baiklah dengan ini kami berdua menghaturkan selamat atas berhasilnya to aku menanam bunga perahu cuhwa. Siapa yang menanam perahu cuhwa? Teriak Bu Tengkun tersinggung. Tiba-tiba meledak. Apakah Chin Mio kena racun perahu cuhwa? Kalau begitu bukan aku. Tentu saja bukan aku. Benar sungguh mati bukan aku ia berteriak dengan suara tinggi dan wajahnya mendadak bertambah pucat jelaslah sudah ia terserang rasa takut akan tetapi Kim Popo seolah-olah tidak menghiraukan keadaan dirinya katanya dengan suara mengejek sudahlah buto aku tak usahlah kita membicarakan hal itu lagi hanya satu hal yang ingin kutanyakan padamu, untuk apa kau minta kami datang kemari? Aku meminta kalian datang kemari teriak Bu Tengkun keheran-heranan, tidak. Sama sekali aku tak pernah meminta kalian datang kemari. Tuduhanmu ini benar-benar tak ku mengerti. Bahkan kalian berdualah yang membawaku kemari. Apa sebab kau malah memutarbalikkan kenyataan ini? Tadinya ia menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengesankan bahwa dalam hal ini bukan dia yang meminta mereka berdua datang ke tempat itu. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba ia menjadi gusar dan menendang keranjang damtu itu yang lantas saja terpental beberapa langkah jauhnya. "Huuh, dengus Kim Popo dengan suara menyimpan dendam. Apakah surat ini bukan kau tulis dengan tanganmu sendiri?" Akaha, buto aku. Mataku belum lamur. Aku masih cukup awas untuk mengenal kembali gaya tulisanmu setelah berkata demikian, ia meraba sakunya dan mengeluarkan sehelai kertas yang diangsurkan kepada Butengkun. Butengkun segera mengulurkan ia punya tangan hendak menyambuti kertas itu. Tiba-tiba suatu ingatan menyadarkannya, segera ia mengebas dengan telapak tangannya dan kertas itu terpental tinggi melayang-layang di udara, hampir berbareng dengan itu pun jari-jarinya menyentil sebatang paku, dan paku itu menyambar serta memakunya kertas itu pada sebatang pohon. Menyaksikan adegan itu, hati Tio Sin Ho tergoncang. Katanya di dalam hati, sungguh berbahaya. Berlawan-lawanan dengan orang-orang semacam mereka ini, setiap detik kita harus berhati-hati dan berwaspada, Orang tua itu tidak berani menyambuti kertas pemberian Kim Popo. Ia khawatir kalau ada ramuan racunnya. Kim Popo kemudian mengangkat lenteranya tinggi-tinggi, dan di atas kertas terlihat beberapa deret huruf-huruf besar yang berbunyi, dua saudara seperguruanku, Kim San Bo dan istri. Haraplah kalian datang di hutan Ong Tiap setelah jam 3 menjelang subuh, Aku ingin mendamaikan suatu perkara yang maha penting. Huruf-huruf itu berbentuk panjang kurus sedikit, melengkung, sehingga mirip perawakan tubuh Bu Tengkun. Dan melihat huruf-huruf itu, Bu Tengkun berteriak heran, hihihi. Kau kenapa, Ejakim? Sun Bo dengan suara mendengkol Itu bukan tulisanku, seru Bu Tengkun. Kedua suami istri itu saling memandang dan mencibirkan bibirnya, berkata dengan berbareng. Apa kau bilang heran? Sungguh-sungguh heran kata Bu Tengkun dengan suara sungguh-sungguh. Bentuk burus hurufnya memang mirip dengan tulisanku, akan tetapi Bu Tengkun mengusap-usap jenggotnya dan tiba-tiba saja ia berteriak dengan suara kalap, "Binatang! Sama sekali tak kuduga bahwa sampai pada saat ini kalian masih main fitnah saja kepadaku!" Dengan maksud apa kalian memasukkan aku ke dalam keranjang dan membawa kemari? Aku sudah bersumpah bahwa selama hidupku tak sedih aku melihat kalian lagi. Sudahlah, jangan berpura-pura bentak Kim Popo si wanita bongkok itu. Chin Mio kena racun perahu Chu wa Katakan saja, kau mau memberi obat pemunahnya atau tidak? Apakah kau tahu dengan pasti bahwa anakmu, Chin Mio, kena Racun peahu Chuhawe atanya Bu Tengkun dengan suara terputus-putus. Tatkala mengucapkan kalimat peahu Chuhawe suaranya bergemetaran seperti ketakutan. Lambat laun Tio Sinho mengerti duduk persoalannya, ia menduga bahwa seorang berkepandaian tinggi memegang peranan dalam peristiwa ini, tetapi siapakah orang itu? Tanpa dikehendaki sendiri, ia mengerling kepada Li Hang Kiao. Mungkinkah gadis kurus kering ini yang mengatur peristiwa itu? Selagi Tio Sinho berbimbang-bimbang, sekonyong-konyong terdengar suara bentakan, uh-uh uh tanda selu suara itu terdengar aneh dan menyeramkan hati. Dengan meremang Tio Sinho menoleh. Ternyata suara tersebut keluar dari mulut Kim Sanbo dan Kim Popo, serta Bu Tengkun. Ketiga-tiganya mendorongkan kedua belah tangannya masing-masing ke depan, dalam sekejap saja, malam yang sunyi senyap menjadi semakin hening. Tiada sesuatu yang terdengar, kecuali suara uh, 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 yang tiada henti-hentinya. Mendadak saja suara uh, uh itu berhenti, kemudian berkejaplah secercah sinar dingin dan lentera hijau itu padam seketika. Tio Sin Ho tahu bahwa padamnya lentera itu adalah akibat pakulu Tengkun yang dilepaskan dengan mendadak. Beberapa saat kemudian, Terdengar suara meremang, itulah suara erangan Kim San Bo, karena rupanya ia kena serangan paku dari Bu Teng Kun, alangkah menyeramkan suasana pada malam hari itu, udara dan bumi seolah-olah terancam suatu bahaya maut. Dan menyaksikan hal itu, darah Satria Tio Sin Ho meluap dengan tak dikehendaki sendiri ia memegang tangan Li Hang Kiao dan ditariknya ke belakang, ia sendiri lantas bersedia berkorban untuk melindungi jiwa gadis kurus kering itu. Begitu suara rintih dan erangan lenyap, keadaan sekitar hutan itu lantas menjadi sunyi senyap kembali. Yang terdengar hanyalah bunyi marga satwa dan burung-burung hantu di kejauhan. Tiba-tiba terasa ada tangan kecil halus memegang tangan Tio Sin Ho dan bocah itu terkejut sekali, tangan kecil yang minta perlindungan. Tadi ia menduga bahwa yang mendalangi peristiwa mereka bertiga adalah ide Hang Kiao, akan tetapi setelah Li Hang Kiao memegang tangannya, tahulah dia bahwa gadis itu pun berada dalam ketakutan. Di tengah kesunyian itu, sekonyong-konyong muncul dua gulung asap, yang satu berasap putih, dan yang lain berasap abu-abu, seperti dua ekor ular, kedua gumpalan asap itu saling menyambar munculnya kedua gumpalan asap itu tersusul suara orang seperti meniup api. Tio Sin Ho membuka matanya lebar-lebar untuk memperoleh penglihatan yang lebih jelas lagi. Samar-samar ia melihat dua sinar api berada di sebelah kiri dan kanan. Di belakang sinar api duduk Bu Tengkun, sedangkan di belakang sinar api yang lain, Kim Popo bersila dan membungkukan badannya ke tanah. Ternyata mereka berdua sedang berusaha meniup titik api yang segera meruapkan asap. Tahulah Tio Sin kini bahwa mereka berdua tengah menggunakan senjata asap beracun untuk merobohkan. Kira-kira seperempat jam kemudian, sekitar hutan itu sudah penuh dengan asap beracun. Tio Sin menekapkan pergelangan tangan Li Hang Kiao erat-erat, dan tangan Li Hang Kiao terasa bergemetaran. Mendadak dari sebuah pohon terdengar suara aneh. Cepat Yosin Sin-ho berpaling dan mengawasi pohon itu. Itulah pohon tempat menancap kertas Kim Popo yang terpantek paku beracun Bu Tengkunia terkesiap karena kertas itu mendadak saja menyinarkan cahaya terang. Dan dengan pertolongan sinar tersebut, kelihatanlah beberapa deretan huruf. Melihat hal itu, Bu Tengkun dan Kim Popo berpaling berbareng. Dengan sendirinya mereka berhenti meniup api beracun, dan dengan terlongong-longong mengamati huruf-huruf yang mendadak muncul dengan tegar. Hampir berbareng mereka berdua membaca surat ini kualamatkan kepada ketiga muridku, Bu Tengkun, Kim San Bo dan istrinya. Dengan melupakan ikatan rasa cinta kasih antara sesama saudara seperguruan, kalian bertiga saling mencelakakan. Peristiwa ini benar-benar sangat menyedihkan hatiku. Itulah sebabnya mulai saat ini aku mengharap dengan sangat agar kalian bertiga cepat-cepat memperbaiki pekerti yang sesat, dan hendaklah kalian bertiga menuntut penghidupan yang sesuai dengan cita-citaku. Segala sesuatu mengenai kepulanganku ke alam baka, kalian bertiga bisa mengetahui dari muridku yang bungsu, Nihang Kiao. Inilah pesanku yang terakhir, gurumu. Tingkat lesian Chun. Setelah membaca bunyi surat itu, Bu Tengkun dan Kim Popo berseru kaget, dengan serentak mereka berseru berbareng. Apakah guru sudah wafat? Li Hang semua sumuai. Di mana kau perlahan-lahan Li Hang Qiao menarik tangannya dari genggaman Tio Sin Ho, lalu ia menyalakan sebatang lilin. Kemudian berjalan dengan tenang menghampiri mereka bertiga. Melihat Li Hang Qiao muncul. Bu Tengkun dan Kim Popo berubah wajahnya. Dengan serentak mereka membentak, sumuai. apakah kau menyimpan kitab peninggalan Suhu? Ya, pastilah himpunan ilmu ketabiban guru diwariskan kepadamu. Sekarang di mana simpan Suheng dan Suci?" kata Li Hang Kiao dengan sabar. "Kalian berdua benar-benar tidak mempunyai perasaan. Nilai budi kalian berdua sungguh mengecewakan Suhu dengan susah payah almarhum mengasuh" merawat dan mendidik kita. Budi sedemikian besarnya, bagaimana kalian hendak membalasnya? Sebaliknya, kalian tidak pernah memperhatikan kesejahteraan Suhu, bahkan hidup matinya Suhu pun luput dari perhatian kalian, yang kalian ingat hanya buku warisannya belaka. Benar-benar sangat mengecewakan Ye Suheng. Bagaimana menurut pendapatmu kalimat yang terakhir itu? Nihang kiao, tujukan kepada Kim Sanbo Bo sebagai kakak seperguruannya yang kedua. Kim Sanbo Bo yang rebah di tanah karena terkena paku beracun dari Bu Tengkun, menegakkan kepalanya, dan berteriak dengan suara gusar, "Janganlah kau mengoceh dan berkotbah seperti pendeta! Hayo, kau perlihatkan kitab warisan itu secepat mungkin kepada kami? Bukankah jin kau yang lukai? Ya, ya, tak bisa salah lagi." Semua peristiwa yang terjadi pada malam ini, tentu hasil pekerjaanmu pula dengan menutup mulut Ni Hang Kiao menyeratkan pandang kepada ketiga kakak seperguruannya Benar-benar suhu pilih kasih teriak Bu Tengkun dengan hati dengki Sudah pasti bahwa suhu menyerahkan kitab sakti itu kepadanya, sumuai Coba kau perlihatkan kitab itu kepada kami, bujuk Kim Popo dengan suara halus Marilah kita beramai-ramai mempelajarinya dengan pandang mata tajam. Hang kiau menatap mereka bertiga, kemudian berkata, "Benar, memang benar suhu mewariskan kitab saktinya kepadaku." Setelah berkata demikian, ia menggerayangi sakunya dan berkata lagi, "Lihatlah, inilah wasiat suhu. Bacalah setelah berkata demikian." Ia segera mengangsurkan selembar kertas kepada Kim Popo. Mereka bertiga jadi kecewa. Tadinya mereka mengira Li Hang Kiao hendak memperlihatkan buku warisan dari guru mereka. Tak tahunya, yang diperlihatkan hanya sehelai kertas dan diangsurkan kepada Kim Popo. Tatkala Kim Popo hendak menerimanya, tiba-tiba Kim San Bo berteriak memperingatkan, awas dan oleh peringatan itu, sadarlah Kim Popo akan kesembronoannya, dengan cepat ia melompat mundur sambil menunjuk ke arah pohon. Menyaksikan pekerti ketiga kakak seperguruannya, Li Hang Kiao menghela napas Dengan berdiam diri ia mencabut tusuk kodenya yang terbuat dari bahan perak Ia menusuk kertas itu dan dengan sekali mengayun tangannya, tertancap pada pohon Tio Sin Hou kagum menyaksikan timpukan itu, katanya di dalam hati, benar-benar tak terduga Bahwa gadis dusun yang kurus kering ini mempunyai kepandaian tinggi ia ikut memperhatikan kertas yang tertancap pada pohon itu dan dengan bantuan sinar lilin lihang kiau mereka semua dapat membaca tulisannya dengan jelas bunyinya surat pusaka ini kutulis untuk muridku lihang kiau anakku setelah aku meninggal dunia kau boleh menceritakan semua peristiwa yang terjadi kepada ketiga kakak seperguruanmu Kau kuijankan memperlihatkan kitab himpunanku kepada salah seorangnya, yang benar-benar memperlihatkan rasa cinta kasihnya kepadaku. Siapa saja di antara mereka bertiga yang tidak memperlihatkan rasa duka cita dan rasa kasih sayang kepadaku sebagai murid maka perhubungan di antara guru dan murid terputuslah inilah pesanku kepadamu. Surat terakhir dari gurumu. Tiap koi Asian Chun setelah membaca surat itu, Kim San Bo dan istrinya serta Bu Teng pun saling memandang dengan mulut terbuka. Tak dapat mereka mengingkari bahwa sepak terjang mereka tadi benar-benar keterlaluan dan tidak pantas sebagai murid terhadap gurunya. Betapa tidak setelah mengetahui gurunya wafat, sedikitpun mereka tidak mengatakan kata-kata duka cita, bahkan yang mereka tanyakan adalah kitab warisannya. Untuk beberapa saat lamanya mereka terbengong seperti kehilangan diri. Tiba-tiba seperti saling berjanji mereka berteriak dan menerjang dengan serentak. Hang Cici, awas seru Tio Sin Ho sambil melompat dari persembunyiannya. Pada saat itu kedua tangan Kim Popo menyambar Li Hang Kiao, menyaksikan ancaman bahaya itu, kembali lagi Tio Sin Ho berteriak memperingatkan gadis dusun itu, Hang Cici, Awas dan dengan cepat bagaikan kilat ia menangkis dengan sebelah tangannya, Pak Ak seperti diketahui, Tio Sin Ho mewarisi ilmu sakti si tangan geledek Li San kakeknya sendiri ilmu sakti tangan geledek itu diwariskan kepada anak perempuannya, Lilan Hwa, istrinya Tio Kim San, dan kemudian diajarkan sejurus dua jurus kepada Tio Sin Ho, ilmu itu pernah mengejutkan Cai Kong Tiang Lo sebab Carol mengatur tata pernapasan dan tata peredaran darah sangat bertentangan dengan ajaran Butong Pei. Apa yang diwarisi Tio Shin itu sebenarnya termasuk golongan ilmu sakti yang luar biasa dahsyatnya, akan tetapi sangat memakan tenaga sehingga aliran itu termasuk aliran sesat seseorang yang dapat mewarisi ilmu sakti tangan geledek, akan menjadi orang yang mempunyai tenaga sehebat raksasa. Karena itu, Tio Sinho, meskipun umurnya baru belasan tahun, sudah memiliki pukulan sakti yang hebat pula dayanya, maka begitu kena tangkisan tangan Tio Sinho, Kim Popo po terpental dengan menjerit keras. Begitu berhasil, Tio Sinho membalikan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan Kim Sanpo, kemudian dengan menggunakan pukulan ilmu sakti warisan kakeknya. Ia mendorong dengan meminjam tenaga lawan. Tubuh Kim Sanbo yang tinggi besar, akan tetapi kena pukulan sakti warisan si tangan geledek Li Santin, lantas saja terpental tujuh langkah dan roboh terguling di atas tanah. Maka taulah Tio Sin Ho kini, bahwa kedua suami istri itu memang ahli dalam menggunakan racun, akan tetapi dalam hal tata berkelahi, mereka tidak mempunyai kepandaian yang berarti. Dengan hati mantap, ia kemudian memutar badannya menghadap ibu. Tengkun, akan tetapi belum lagi ia bergerak mendadak. Saja orang itu bergoyang-goyang tubuhnya, kemudian roboh sendirinya. Aneh sekali, begitu roboh badannya lantas saja tak bergerak sama sekali. "Sumoai," kata Kim Popo dengan meringis menahan rasa nyeri. "Benar-benar hebat, kawanmu ini." Dia masih kanak-kanak yang belum pandai bertarung, akan tetapi pukulannya bukan main hebatnya siapa dia? Nama Tio Sin Ho sahut Sin Hong cepat dengan suaranya ring. Mendahului Li Hang Qiao, jika kalian suami istri merasa penasaran, carilah aku saja. Sebenarnya Tio Sin Hong hanya menirukan care para pendekar menantang lawannya. Sama sekali ia tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari sebaliknya Li Hang Kiao lantas saja membentak dengan suara penuh sesal, Sudah, mengapa kau usilan sambil berkata demikian, gadis itu membanting-banting kakinya. Heran dan terkejut Tio Sinho menyaksikan pekerti Li Hang Kiao sehingga ia merasa tergugu Meskipun cerdas, pada saat itu tak dapat ia menembak pekerti lihang kiau yang membanting-banting kakinya. Dalam pada itu Kim San Bo dan Kiri Popo sudah dapat bangkit kembali dengan pandang berkilat-kilat. Mereka menatap wajah Tio Shin Ho. kemudian mereka memutar tubuh dan berjalan meninggalkan tempat itu dengan langkah panjang. Dengan membungkam mulut, lihang Kiao meniup lilinnya, lalu dimasukkan kembali ke dalam sakunya. Pada saat itu. Tio Sin Hou minta keterangan kepadanya. Katanya, Hang Cici, kenapa Bu tengkun Kun roboh sendiri Li Hang Qiao menggerendang, ia tak segera menjawab, hanya berkali-kali ia mendengus. Tio Sin Hou hatinya menjadi tak enak sendiri. Beberapa waktu kemudian, ia berkata dengan perlahan, Hang Cici, kau tak menjawab pertanyaanku. Mengapa? Apakah Cici tidak senang lagi kepadaku mendengar perkataan Tio Sin Ho? Ni Hang Kiao mengangkat kepalanya, dengan suara menyesal ia menyahut, mengapa kau tidak menepati janji? Bukankah kau telah berjanji tiga hal kepadaku, sebelum ikut kemari? Kenapa kau langgar semuanya diingatkan tentang janjinya? Tio Sin Ho menjadi terkejut, benar ia telah melanggar semua janjinya pertama ia. Tidak boleh bicara, akan tetapi nyatanya ia telah bicara juga Kedua, ia tak boleh bertempur atau melepaskan senjata rahasia apapun juga atau melukai siapa saja Juga janji yang kedua ini dilanggarnya Dan ketiga, ia tidak boleh berpisah lebih dari tiga langkah dari Li Kiao. Nyatanya karena bertempur, ia tidak hanya berpisah tiga langkah jauhnya tetapi malam lebih dari sepuluh langkah itulah sebabnya Tio Sin Ho menjadi tertegun. Dengan perasaan malu, ia berkata memohon belas kasihan, Hang Cici, kau benar. Aku telah melanggar semua janjiku, maukah engkau memaafkan kesalahanku ini? Karena melihat kau dalam bahaya semata-mata hatiku tak tahan lagi. Aku takut, Kau akan kena dilukai mereka, karena di dalam diriku ini telah penuh racun maci dan hidup belum memperoleh kepastian, maka lebih baik aku yang menerima pukulan mereka daripada kau. Dengan begitu, kau memperoleh kesempatan untuk melarikan diri, tetapi agaknya aku telah salah terhadapmu, karena itu maafkanlah semua kecerobohanku ini, HMMM Dengusli Hang Kiau. Tetapi kali ini ia tertawa. Kalau begitu, semua yang kau lakukan tadi semata mata karena kau mencemaskan diriku pandai benar kau mencari-cari alasan, kau yang salah, akan tetapi akibatnya nanti kau bebankan di atas pundaku, kau tak percaya. Coba jawab pertanyaanku, apa sebab kau menyebutkan namamu kepada mereka? Tentu saja mereka sangat dendam kepadamu, tak mungkin mereka melupakan dendam ini. Pada suatu hari, mereka pasti akan mencarimu dalam hal ilmu silat, mereka mungkin tidak akan menang. Tetapi dalam menggunakan racun, apakah kau bisa menjaga diri? Karena itu, mulai sekarang hendaklah kau selalu waspada dan berhati-hati setelah berkata demikian, tiba-tiba sikap Li Hang Kiao menjadi lemah lembut. Dan suaranya yang paling akhir diucapkan dengan penuh kecemasan atas keselamatan Tio Sin Hou, Mendengar keterangannya Li Hang Kiao, entah apa. Sebabnya bulu Roma Tio Sin terbangun serentak. Akan tetapi dia anak seorang pendekar berjiwa kesatia, oleh karena itu ia segera dapat menetapkan hatinya. Dan pada saat itu, Li Hang Kiao berkata lagi, Kenapa tadi kau menyebutkan namamu kepada mereka? Tio Sin menjawab pertanyaan Li Hang Kiao hanya dengan tertawa. Sehingga Li Kong Kiao yang kemudian berkata lagi, Akaha, adik yang baik. Rupanya kau tidak juga menyadari, adanya ancaman bahaya di kemudian hari, sebaliknya kau bersikap seperti seorang pahlawan hendak melindungi diriku, kenapa kau begitu baik kepadaku? ucapan Li Hang Kiao yang terakhir itu dinyatakan dengan penuh perasaan, sehingga hati Tio Sin terpengaruh karenanya.